Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update hari ini guys di Pasar Kepo guys. Alhamdulillah pasarnya sudah mulai rame. Kita cek harga di Pasar Kepo guys untuk hari ini guys. Nah ini ada sapi yang besar di Pasar Kepo. Nah ini guys, sapinya. Yo, Pak Jusin apa nih, Pak? Pak Jusin apa, Pak? Pak Lekor. Pak Jusin Pak Lekor. Amir, Pak. Talangko. Lekor. Harga 24. Biasanya ke 30. Garut. Ekor mana? Raja. Harganya 24. Alhamdulillah di Pasar Kepo sudah mulai rame. Untuk pasaran sudah mulai banyak sapi lagi, guys. Ini Amin satu untuk hari kurban. Ini sudah laku, sudah sold out 24. 15. Ini harganya masih tergolong murah ini guys. Ini terjual laku dengan harga 24 juta. Sapi ya tergolong besar. Ya guys, bapak ini yang beli. Wow, besar banget. Lihat dari belakang, videoin aja. Ini guys yang beli ya. Mika sama Bena. Kalau cara bayar. Oh, bayar aja. Baju gilu. Ya, percobaan yang diberi tahu kepada demi putrisan. Ini yang beli nih guys. Apa ini yang beli? Dengan harga 24. Itu ada sapi besar juga guys. Ini ada. Ini kebir ya. Kita lihat ya, putar-putar aja. Ini harga 24 besar ini gitu. Wow, good. Ini masih banyak transaksi-transaksi guys. Ini ada sapi besar juga. Ini sapi cewek, betina. Ada
Ayah tak ada dah. Mata aja tak ada dah, kami saya turun halus. Satu pickup. Tak ada tak ada. Tak ada. Malah kemarin tu hebat. Alhamdulillah. Sudah mulai ramai guys pasarnya. Sudah mulai ramai. H-1 untuk hari kurban. Harga sapi sudah mulai menunjukkan peningkatan. Iya. Ngobengin, Pak. Kenapa nih, Pak? Sangat. Sangjuta. Mode, Pak. Mode yang mana? Mode larang. Meningkat ini kan larang. Eng. Larang 500. Larang 500. Larang 500. Saya sih murah sih guys. Ini harganya 9 juta. Yang di sebelah itu guys. Kondisi pasar Kepo hari ini ramai, sudah mulai ramai. Tidak seperti kemarin-kemarin ya guys yang kosong melompong. Udah banyak terjadi jual beli. Wah. Kita tanya-tanya sama ini ntar lagi cari ya saudagar sapi. Oke, seperti itu guys, suasana di pasar Kepo hari ini.